Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Alia Rizka. Nah, kali ini aku mau share manfaat berenang bagi ibu hamil. Kali ini aku take videonya nggak di dalam rumah, tapi aku di langsung di kolam renangnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like kalau kalian suka sama videonya. Jangan lupa komen dan subscribe channel YouTube aku. Oke, langsung aja ke manfaat yang pertama. Yang pertama yaitu melatih pernafasan ibu dan janin. Jadi tidak hanya akan membantu pernafasan ibu jadi lebih baik aja, berenang juga akan membuat pernafasan janin jadi lebih kuat dan sehat. Karena selama persalinan, bayi akan berpotensi mengalami anoksia, yaitu kekurangan oksigen. Nah, melalui latihan pernafasan, hal itu tidak dapat hanya melatih paru-paru ibu aja, tapi juga pernafasan janin. Yang kedua, menghilangkan atau mengurangi pembengkakan dan back pain atau sakit punggung. Dengan berenang, maka akan dapat mengurangi atau meringankan ketegangan dan rasa sakit pada tubuh, terutama punggung. Yang ketiga, berenang itu memperlancar peredaran darah. Karena tekanan di air yang berbeda, maka sirkulasi darah, getah bening, dan paru-paru ibu hamil bisa berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, saat ibu hamil rutin berenang, membantu melancarkan sirkulasi darah sekaligus organ jantung. Yang keempat, berenang juga dapat membuat tidur ibu hamil itu lebih nyenyak. Karena berenang yang dilakukan secara aktif dan teratur dapat menghilangkan lelah dan penat akibat aktivitas yang dilakukan oleh ibu hamil. Selain itu, gerakan-gerakan tubuh ibu hamil ketika berenang juga dapat membantu menyegarkan fisik ibu. Nah, itu yang mengakibatkan ibu hamil tuh jadi tidur lebih nyenyak. Yang kelima, berenang juga dapat membantu menjaga berat badan ibu hamil. Hayo yang pada takut berat badannya naik drastis, tenang aja. Karena berenang itu dapat membantu ibu hamil untuk membakar kurang lebih 600 kalori dalam tubuh, sehingga ibu hamil tuh nggak perlu khawatir berat badannya naik terlalu banyak. Selanjutnya, berenang juga dapat membantu memperkuat otot rahim dan panggul. Karena dalam berenang sendiri, pergerakan di darah ini cukup banyak. Nah, hal ini juga akan melancarkan persalinan karena kelenturan dan kekuatan otot rahim dan panggul. Dan yang terakhir, jika berenang dilakukan di pagi hari, maka dapat mengatasi mual dan muntah. Selain itu, berenang juga akan meningkatkan energi ibu hamil sepanjang hari. Nah, itu tadi manfaat dari berenang untuk ibu hamil. Buat para ibu hamil, selamat mencoba!